Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat siang. Selamat berjumpa kembali tentunya bersama Mimin di channel YouTube Leslar Channel. Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat Leslar yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Oke, baiklah para sahabat Leslar, tonton dan simak videonya sampai habis, di mana di sini Mimin mempunyai banyak kabar terbaru soal Lesti Kejora dan Rizky Billar, yang mana salah satunya yaitu kabar dari Leslar nih sahabat hari ini yang OTW Surabaya. Dan ada juga kabar Leslar yang akan OTW Bandung dan masih banyak lagi kabar-kabar yang tentunya akan Mimin sampaikan. Simak dan tonton videonya sampai habis. Mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, di mana kita lihat ada unggahan nih saat Papa Rizky Billar menanyakan kepada Lesti ya, gimana istrinya nggak dibilang operasi karena Lesti makin cantik. Coba sini hidungnya, kata Billar, dan memegang hidung Bunda Lesti Kejora. Masa dioperasi bisa ditarik, kata Rizky Billar. Di sini Lesti pun mengatakan, mana dong ketarik gini, orang Dede sering hidung Dede diginiin, sambil menarik hidungnya ya. Dan di sini Rizky Billar pun mewakili netizen dengan mengatakan, jujur kamu sayang, operasi kamu ya. Dan di sini Bunda Lesti pun mengatakan, muka itu dirawat sayang, kata Lesti. Kalau udah ada yang biayain kenapa enggak ya kan, udah suaminya tinggal dikasih invoice bayar, kata Lesti Kejora yang angkat bicara mengenai netizen yang menganggap dirinya ini operasi plastik. Kabar berikutnya kita lihat ada unggahan Bunda Lesti Kejora bersama seorang anak perempuan nih sahabat Leslar, masya Allah tabarakallah tuh dipangku sama Bunda Lesti ya. Ada banyak komentar di unggahan ini mengatakan kode pingin punya anak cewek, semoga terkabulkan, amin ya. Ada juga komentar lain mengatakan, masya Allah Bunda Lesti cantiknya ya, pokoknya saya selalu untuk Bunda Lesti. Dan kita lihat nih ada unggahan dari L2W soal jangan lupa untuk vote di TikTok ya. Jangan lupa nih yang belum vote di TikTok, cus ya guys. Jauhkan GAP-nya, jangan kasih kendor. Banyakin akun TikTok buat vote, kesempatan 3 kali vote per hari satu akun ya sahabat. Yang mana Lesti Kejora kalah selisih ya bersama Gilga Sahid dengan hasil vote Gilga Sahid mencapai 15.272 vote ya. Dan untuk Bunda Lesti mencapai 15.032 vote nih sahabat ya. Gaskan untuk vote Bunda Lesti Kejora di TikTok ya, di akun TikToknya SCTV tentunya ya sahabat Leslar. Kita lihat nih ada skrip untuk Arsy dan juga Raja nih sahabat ya, yang mana ini bakal ada yang so sweet nih. Raja dan juga Arsy ada nama panggilan tersendiri ya, kita lihat nih ya. Yang mana dalam skrip tersebut nih ada yang Raja mengatakan, ya sebenar banget, mulai sekarang aku panggil kamu Hon, oke kan? Arsy menggoda Raja, iya nih. Wah, itu Arsy ketawa cekikikan nih dalam skrip tersebut ya. Dan di sini dalam skrip tersebut Arsy ketawa cekikikan nih, dan di sini Raja menggoda Arsy ya agar mencium Raja. Ternyata ya Arsy mengatakan kepada Raja nih, awas ya jangan ngarep minta dicium balik. Raja pun menjawab, mau dicium. Aduh, masya Allah nih makin sweet aja nih ya. Ini kira-kira untuk episode berapa ya panggilan Raja untuk Arsy, Han dan juga Arsy manggil Raja nih sahabat, masya Allah. Ada banyak komentar di unggahan ini mengatakan, Hon dan Ni kayak anak SMP lagi kasmaran. Wah,
Honey Week. Wah, lucu banget ya. Pengen lihat kan ini nih sahabat ya. Pastinya sweet banget tentunya ya. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk selalu nonton Amka di RCTI ya sahabat. Nah, kita lihat ada unggahan dari akun Instagramnya Rizky Bilar mengunggah postingannya berfoto bersama Bapak Sutanto Hartono ya. Dan juga Lesti Kejora dengan caption mengatakan dinner plus halal bihalal bersama Pak Sutanto Hartono nih sahabat. Masya Allah, kira-kira bakal ada apa nih projectnya Leslar bersama Bapak MTek ini. Ada banyak komentar mengatakan bisnis, sinetron, karya lagu, karya MV klip semuanya diambil. Masya Allah, sehat-sehat ya untuk my couple. Pokoknya sukses selalu untuk Leslar dan tentunya sehat selalu untuk Leslar. Gimana kita lihat nih, ada unggahan dari akun Instagram Maya Kejora mengunggah postingan soal Abang Al-Fatih dan juga Bunda Lesti dengan caption yang memberikan emoticon ya. Emoticon love untuk Abang Al-Fatih dan juga Bunda Lesti Kejora. Masya Allah, tabarakallah. Ada banyak komentar di unggahan Ayah Kejora mengatakan Masya Allah, Alhamdulillah, semoga selalu diberikan sehat dan kebahagiaan duo kesayangan Ayah Kejora. Kabar berikutnya kita lihat unggahan story dari Bunda Lesti Kejora soal SCTV Music Award 2024 ya sahabat, yang mana dalam unggahan story miliknya nih ada untuk acara vote ya Lesti Kejora di media sosial SCTV ya sahabat. Cara vote di SMS dan juga cara vote di aplikasi video.com nih sahabat Leslar, yang mana di sini Lesti Kejora masuk dalam nominasi lagu dangdut, lagu berbahasa daerah paling ngetop dengan lagu berjudul Angin ciptaan Lesti Kejora dan juga Rizky Billar ya sahabat. Dan tak hanya itu, di sini juga Lesti Kejora masuk dalam kategori penyanyi dangdut atau penyanyi berbahasa daerah paling ngetop. Lesti Kejora tentunya ya sahabat Leslar. Dan di unggahan story berikutnya, Lesti Kejora pun mengunggah sebuah postingan soal cara vote-nya nih ya. Jangan sampai nggak vote untuk kalian para sahabat Leslar lovers. Kabar berikutnya kita lihat ada unggahan nih. Ini adalah hasil syuting Leslar kemarin ya bersama Renata tuh ya, dan juga Lesti dan juga Rizky Billar nih ya. Masya Allah, semoga selalu diberikan kelancaran. Ada banyak komentar di unggahan ini mengatakan ini episode udah 50 kayaknya, jadi udah mulai mencari kebenarannya mereka nih. Betul banget ya, semangat untuk Amka. Dan kita lihat unggahan story dari Rizky Billar yang mengatakan abis gua post ini benar-benar bapuk abis tim ini Liverpool FC. Setelahnya tuh ini saat Abang Al-Fatih mau menyuapi Papa Billar nih dengan baju berbeda ya sahabat Leslar. Ada story berikutnya dari Rizky Billar yang mengunggah postingannya di Twitter. Rizky Billar mengatakan pahitnya menjadi sebuah gula. Saat dia membuat kopi semakin enak untuk dinikmati, malah kopi yang mendapat puji. Di saat dia mampu membuat teh menjadi lebih nikmat, justru teh yang mendapat hormat. Mungkin ini adalah sebuah peribahasa yang diungkapkan oleh Rizky Billar ya. Ada netizen yang membalas, giliran jadi penyakit gula yang disalahkan, penyakit gula alias diabetes, mengsedih jadi gula. Rizky Billar mengatakan WKWKWK, iya kan, kata Rizky Billar. Dan dimana kita lihat ini ada unggahan story dari Rizky Billar ya, mengunggah sebuah postingan dirinya nih sahabat Leslar, yang mana dalam unggahan pribadinya mengatakan Amka hari ini jam 19.00 ya di RCTI Ojo Lali nih ya. Masya Allah, tabarakallah nih. Pokoknya sehat selalu untuk Papa B dan juga Bunda Lesti serta Abang Al-Fatih, semoga dilancarkan semua aktivitasnya. Dan dimana kita lihat ada unggahan yang mengatakan gas dan raja Dr. Iqbal, jangan takut gertakan orang suruhan tiga ular kadut ini. Bismillah nih, semoga kebenaran segera terungkap ya. Ini terkait trailer Amka untuk episode malam ini, yang mana di sini Raja mengatakan kepada Dimas di depan Arsi dan juga para wartawan agar tidak lagi mengganggu wanita yang sudah menjadi istri orang ya. Dan di sini ada Jack ya atau suruhan dari Rani yang menemui Dr. Iqbal dan memberikan sebuah foto Dias yang tengah diculik. Di sini Jack mengatakan kepada Dr. Iqbal agar tidak
membongkar atas kehamilan Rani kepada raja nih sahabat ya. Dan di sini terlihat Dokter Iqbal ini dipukul oleh Jack tersebut nih sahabat ya. Wow, makin penasaran nih untuk episode Angka malam ini. Ada banyak komentar di unggahan ini mengatakan, Dimas kenapa jadi oneng ya, mau aja jadi budaknya si Rani Kor, toh ujung-ujungnya juga lo berdua bakal membusuk di penjara. Ada juga komentar lain yang mengatakan, semangat Iqbal Raja, pura-pura aja iya, yang penting selamatin dulu Dias, tapi yakin Dias bakalan diselamatin Iqbal ya. Tentunya nih makin penasaran untuk episode Amka malam ini, jadi jangan sampai nggak nonton ya. Selanjutnya kita lihat ada unggahan dari akun Instagram Rizky Bilar. Dalam unggahannya mengatakan, dulu dalam kena Ivan aku pernah berjanji akan selalu menanti waktu untuk membawamu kembali. Hingga kemudian waktu jugalah yang akhirnya menyadarkanku bahwa suatu saat akan datang seseorang yang akan membawa cinta yang lebih baik darimu. Hashtag menanti waktu. Yang mana kita lihat nih dalam caption unggahan Rizky Bilar mengatakan, satu dari begitu banyaknya cerita yang pernah hadir dalam hidup yang akhirnya gua tuangkan dalam bentuk sebuah lagu. By the way, gue mau ngajak kalian untuk bikin quotes juga dong yang berkaitan sama kata menanti waktu. Caranya, upload kalimat-kalimat quotes andalan kalian dengan backsong dan hashtag menanti waktu. Challenge selama periode 2 minggu ini, nantinya akan gua pilih 5 pemenang yang mana masing-masing pemenang akan mendapatkan 500 ribu dari Rizky Bilar. Selamat berpartisipasi ya, kata Rizky Bilar dalam unggahannya nih ya sahabat, yang memberikan sebuah challenge nih dengan memberikan kata-kata kuotas yang berhubungan dengan menanti waktu ya. Kabar berikutnya kita lihat nih ada unggahan ya, cidukan syuting Amka untuk Arsy dan juga Raja nih yang tengah berbelanja bulanan nih sahabat. Wah, ini adem banget ya lihat Raja dan juga Arsy yang makin romantis nih sahabat. Ada banyak komentar di unggahan ini mengatakan, Masya Allah makin romantis aja Raja sama Arsy. Baguslah, tetap kuatkan rumah tangga kalian. Biarin aja si Rani dan the gang kewalahan sendiri urus kejahatan mereka. Ada juga komentar lain mengatakan, sampai belanja bulanan pun ikut Raja bucin. Masya Allah nih ya. Dan dimana kita lihat ada unggahan mengatakan, Masya Allah saking offense-nya sama Leslar, happy-nya kayak gini. Padahal cuma lihat sopirnya Bunda Lesti katanya nih ya, atau Arsy nih ya di seriesnya Amka. Ini terkait unggahan sang pengunggah merasa bahagia bisa melihat langsung mobil Lesti Kejora dan melihat tempat syuting Leslar nih sahabat ya. Dan terlihat juga nih sang pengunggah juga merasa bahagia bisa melihat sopirnya saja nih sahabat, saking senangnya ya sahabat. Ada banyak komentar mengatakan, gak jauh beda sama aku, kalau ada di situ pastinya nih ya senang banget ya. Ada juga komentar lain mengatakan, senang ya bu, saya juga artis yang paling kusuka mereka berdua nih, semoga kita bisa melihat langsung orangnya. Dan dimana kita lihat ada unggahan dari Indo TV Trend soal performa program televisi nih sahabat Leslar untuk Jumat 26 April 2024. Amka berada di rating ke-7 ya sahabat Leslar tuh ya, alhamdulillah tetap bersyukur ya masih masuk 10 besar. Dan dimana kita lihat nih ada unggahan terbaru dari Bunda Lesti Kejora dan juga Rizky Bilar tuh, Masya Allah mereka lagi di pesawat. Yang mana kita lihat caption Lesti mengatakan, sampai ketemu teman-teman yang ada di Surabaya, Arsy sama Raja lagi di Surabaya nih, kata Bunda Lesti ya. Slide berikutnya unggahan Bunda Lesti Kejora nih, ada pemandangan yang begitu sangat indah nih ya sahabat Leslar. Yang mana kita lihat dalam caption Lesti ini ada banyak komentar nih. Dari TV Tri Kalina mengatakan, bismillah lancar, sukses untuk sayang-sayangku, katanya nih, Masya Allah lancar dan sukses meet and greet di Surabayanya. Dan kita lihat nih ada informasi terkini soal acara meet and greet di Surabaya, di mana kita lihat ada para Lesti lovers yang sudah menunggu ya, menanti Leslar hadir nih sahabat Leslar. Dan kita lihat unggahan instastory dari Papa Rizky Bilar bersama Lesti, Bang Jojo dan juga Mom Uung ya sahabat,
yang lagi istirahat dulu nih sahabat Leslar. Masya Allah, semoga dilancarkan nih untuk hari ini. Dan dimana kita lihat nih, di sini ada kabar bahagia yang mengatakan minggu depan warga Medan ada meet and greet-nya Leslar. Catat tanggal dan juga jamnya nih ya. Untuk para warga Medan akan ada meet and greet bersama Leslar ya. Catat tanggalnya yaitu Sabtu 4 Mei 2024 ya, pukul 14.30 waktu Indonesia Barat di Plaza Medan Fire nih sahabat ya. Jadi jangan sampai ketinggalan nih di catat tanggalnya yang udah Mimin bacain tadi ya. Ada komentar mengatakan, wah balik lagi ke Medan Leslar, seru pastinya nih. Tentunya seru banget ya para warga Medan, jangan sampai kelewatan untuk bisa foto bareng bersama Leslar tentunya. Dan baiklah para sahabat, itu saja dulu kabar update yang bisa Mimin sampaikan di siang hari ini. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.